my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Kalah dari Persija, Marcelo Rospide beberkan penyebab Persik Kediri. Persik Kediri harus menjadi mangsa bagi Persija Jakarta, saat kedua tim harus bentrok di laga pekan ke-29 Liga 1. Pelatih Marcelo Rospide pun membeberkan, mengenai penyebab kekalahan pasukannya di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Seperti diketahui, Persik harus pulang dari Bali membawa kekalahan 2-0, padahal mereka sebetulnya punya sejumlah keuntungan, yang seharusnya bisa dibuat menjadi kemenangan. Adapun salah satu contohnya, di mana mereka diuntungkan bermain di tempat netral, walau sejatinya berstatus sebagai tim tamu, serta unggul jumlah pemain sejak menit ke-55, setelah Firza Andika diusir keluar oleh wasit. Coach Marcelo pun mengakui, bahwa Persik Kediri sebenarnya bermain buruk saat melawan Macan Kemayoran. Kalau melihat pertandingan, ini seperti bukan tim kami, termasuk mengenai spirit. Kita sebenarnya mempunyai beberapa kesalahan, sementara Persija bermain baik meski dengan 10 pemain saja, ucap Marcelo Rospide. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh supporter Persik, utamanya bagi masyarakat Kediri, karena target untuk membawa pulang 3 poin gagal tercapai. Namun Coach Marcelo tidak ingin Persik terlalu meratapi kekalahannya itu, sebab masih ada 5 laga tersisa untuk masuk 4 besar. Meskipun kalah dari Persija, Persik Kediri masih berada di posisi 6 klasemen sementara, yakni dengan torehan 43 poin, dan mereka hanya terpaut 3 poin dari Madura United di urutan keempat. Hadapi 5 laga sisa, Marcelo Rospide targetkan sapu bersih dengan kemenangan. Kekalahan dari Persija Jakarta harus membuat Persik Kediri melakukan upaya besar di sisa musim ini. Mereka bahkan menargetkan untuk memenangkan seluruh pertandingan sisa, agar bisa melaju ke Championship Series. Adapun 5 pertandingan itu, ialah masing-masing melawan Persikabo, Bayangkara FC, Persita Tangerang, PSS Sleman, dan juga Persebaya. Dari semua tim itu, mereka memang berada di bawah Persik dalam urutan klasemen sementara. Namun bila tidak hati-hati, potensi tergelincir juga terbuka lebar, mengingat tim-tim tersebut juga sedang menanjak performanya. Untuk di putaran pertama, Persik berhasil mendapat poin dari 5 tim itu, dengan rincian 3 kali menang dan 2 kali imbang. Kemenangan didapat kala melawan Persikabo, Bayangkara, dan juga Persebaya. Hal tersebut yang tentunya ingin diulangi oleh Coach Marcelo, dan dia masih mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan skuadnya, karena saat ini tengah berlangsung jeda internasional. Kompetisi rehat sejenak selama 2 minggu, dan pertandingan selanjutnya akan digelar di Brawijaya, yakni melawan Persikabo. Selama jeda kompetisi, sang pelatih juga menyebut bahwa latihan akan berjalan seperti biasa, namun dengan porsi yang dibuat khusus. Sedangkan untuk latihan taktikal, Persik baru akan melakukannya seminggu sebelum pertandingan berlangsung. Alami kekalahan, Dikri Yusron minta maaf kepada Persikmania. Kekalahan ketika melawan Persija Jakarta, tentu sangat menyakitkan bagi insan supporter maupun elemen Persik Kediri. Bukan hanya karena harus kebobolan 2 gol, namun akibat kekalahan itu, Persik harus gagal menembus posisi 4 besar. Sang kiper Persik yakni Dikri Yusron, pun menyampaikan permintaan maafnya secara khusus kepada Persikmania, dan akan berjanji tampil maksimal di 5 pertandingan terakhir. Saya benar-benar meminta maaf kepada seluruh Persikmania, dan juga masyarakat Kediri, kata Dikri Yusron. Wajar bila sang kiper merasa sangat menyesal, mengingat gol pertama Persija berawal dari blundernya. Pada menit ke-20, dia melakukan tendangan gawang yang tak sempurna, yang membuat bola jatuh ke kaki pemain Persija, yang langsung memberi umpan terobosan kepada Marco Simic. Begitu juga dengan gol kedua, di menit akhir di mana Persik sedang berupaya menyamakan kedudukan, namun sayangnya, ketika ada serangan balik justru Persik yang harus kebobolan. Tim sedang mengejar hasil imbang, tapi saya malah kembali kebobolan. Dengan kekalahan seperti itu, tentu kami tak ingin terulang. Dengan target menyapu bersih 5 laga dengan kemenangan, kami akan memberikan yang maksimal untuk Persik, ucap sang kiper utama Persik itu.
Adapun kini, Dikri Yusron dan kawan-kawan akan berlatih dengan lebih keras lagi, demi bisa memperbaiki performa Persik di laga mendatang. I'm losing my mind. Is everybody in the world?